makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu malaikat ila yaumil qiyamah yang menunggu makamnya Rasulullah, setiap hari menerima sholawatnya umatnya, disampaikan kepada Rasulullah. Yang hebat itu tidak pribadinya saja, malaikat cara menyampaikan kepada baginda Nabi, disebutkan orang tuanya, ini sholawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah padamu. Jadi kalau kita-kita ini mengangkat sholawat, walaupun yang bersholawat itu anak sendirian atau orang tua, aliasnya mengangkat kedua orang tuanya di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan rahmat, yang mendapatkan rahmat bukan si pembaca salawat saja, tapi kedua orang tuanya karena disebut oleh malaikat tadi salawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah.